ketawa. Nangis! Kobok-kobok lu! Sule kenapa? Pengen nangis, Mi. Lu kan belum buka surat nih, ngapain nangis dulu. Oh iya, buka dulu ya. Dulu. Orang lagi panik, Dre. Tolong musik kampanye. Sedih. Musik cinta dong. Dear Kang Sule yang kasep, Neng mau ngucapin makasih banget atas kasih sayang sama perhatiannya Kang Sule. Neng juga sayang banget sama Kang Sule. Tapi maaf ya, Kang. Maaf banget, Neng gak bisa nikah dulu sama Kang Sule. Soalnya Neng mau fokus ngerawat Abah di kampung. Abah Neng udah tua, Kang. Udah sakit-sakitan. Tidak! Aduh. Lu jangan tidak dulu, belum kelar tuh. Tidak, Maya. Aduh. Ini belum selesai, Kang. Mau dibuka lagi ya tuh, Kang? Masih oh, masih ada ya. Neng gak bisa balik ke rumah Kang Sule. Neng ninggalin warisan buat Kang Sule. Warisan? Kagetnya telat. Dianya juga telat. Oh. Jangan telat. Lagi. Warisan? Lumayan, tapi kurang. Pas feel-nya gak dapet feel-nya. Kalau bisa lu... coba. One, two, three. Warisan, bilang. Warisan. Bagus. Perasaan biasa aja. Terus Maya, warisannya di mana? Ada di kota kayu. Ada yang kubur di samping pohon bawang merah. Di halaman belakang, sebelah kiri. Agak deket ke pagar dikit. Isinya resep teh AC Geboy sama teh Asoy supaya Kang Sule bisa bikin teh sendiri tanpa Neng. Kang Sule, jangan sedih ya, Kang. Neng doain Kang Sule dapat jodoh yang lebih baik dari Neng. Gimana para lo? Lek, kenapa Lek? Apa isi suratnya? Aduh! Hei, Kang! Kang! Kenapa? Ini parah, Kang! Kenapa? Aku kok gak bisa baca? Orang Tadu, lagi panik. Ini Pak Supono kenapa ikutan nangis? Sedih gara-gara surat ini. Iya. Kenapa? Terus terang, gue tadinya mau sedih banget. Gara-gara keiket. Sedih gue hilang. Mami, aduh, coba tolong nasihatin, Mami. Jadi kenapa, ternyata isi surat, emang gak dengar semuanya isi suratnya? Dengar. Dengar, tapi kan ceritanya... Kok bisa dengar? Oh iya ya, suara hati lu ya. Ini kan Maya. Audionya kencang.